Pemirsa, siapa yang tidak mengenal Masjid Kubah berwarna keemasan di kawasan Depok, Jawa Barat? Ternyata di balik kemegahan masjid tersohor ini ada 5 kubah yang menjadi perlambang rukun Islam. Masing-masing kubah dilapisi emas 22 karat dengan tebal 2 hingga 3 mm serta mozaik kristal. Bagaimana keindahan Masjid Kubah Emas? Berikut liputannya. Siapa tak mengenal Masjid Kubah Emas di Depok, Jawa Barat? Kemegahannya sudah tersohor. Nama masjid ini sebenarnya adalah Dian Al-Mahdi. Namun rupanya kubah berwarna keemasan di pucuk masjid jauh lebih terkenal dari namanya. Ada 5 kubah yang menjadi perlambang rukun Islam. Masing-masing kubah dilapisi emas 22 karat dengan tebal 2 hingga 3 mm. Serta mozaik kristal, subhanallah. Di pojok masjid juga berdiri 6 menara yang berbentuk heksagonal, yang puncaknya juga dihiasi kubah berlapis emas. 6 menara ini melambangkan jumlah rukun iman. Tidak hanya itu, pengunjung bisa menyaksikan kekhasan relief yang menghiasi ruang mihrab yang terbuat dari emas 18 karat. Lapis dengan emas 22 karat yang mana itu melambangkan dari rukun Islam, dan di samping itu juga mempunyai 6 menara yang melambangkan dari rukun iman, di mana setiap kubah menaranya itu 6 juga dilapis dengan emas. Nah, saat Ramadan, masjid ini punya misi mulia untuk khatam Al-Quran. Setiap malam, satu juz akan dibacakan dalam sholat taraweh. Subhanallah. Tak hanya indah dilihat, masjid megah ini juga menyebarkan manfaat bagi umat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, MNC Media memberitakan.